Kartu Indonesia bercanda. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan Cak Cikbum. Hewan yang ada di kutub utara dan kutub selatan, jawabannya canggih. Ah, kan hewan. Marilah kemari, Kok ada hewan apa urusannya canggih? Ini biasanya istilah ini digunakan kita kayak begini. Ada hewan nih, di kutub selatan ada, di kutub utara dia ada. Wah canggih, bisa di sana sini ada. Hewan ini loh, ini hewan. Di kutub selatan ada, di kutub utara ada. Wah canggih banget. Betul, bisa gitu. Betul sekali itu Pak, nah, saya setuju sekali. Tuh. Tidak ada canggih. Definisi yang lebih baik dari itu. Ini canggih berapa? Satu. Hewan. Hewan yang ada di kutub selatan dan kutub utara. Mungkin gak kira-kira? Gak mungkin. Nah iya, berarti kalau sampai itu tuh canggih dong. Gak mungkin. Mustahil. Loh, istilahnya untuk orang mengatakan gak mungkin itu, wih canggih. Mustahil Pak. Canggih itu mustahil, teknologi cocok, kan. Pak. Canggih itu untuk teknologi. Ini gak pernah bergaul Anda ini. Coba, ini ada tetangga nih emang. Ada hewan di kutub utara sama di kutub selatan. Oh canggih itu. Pak, ya nyolot aja. Pak, begini ya Pak ya. Pembuktian sesuatu itu kalau selalu seperti itu, semua juga bisa kayak begitu Pak. Misalnya. Misalnya apa? Ya. Misalnya apa? Apa ngomong apa aja? Apa aja terserah. Oh canggih. Benar udah. Oh enggak dong. Coba. Enggak, coba. Coba. Kan ada suaminya, kok dibelakangin? Istri saya main ambil aja. Ya, tapi kan ini dialognya. Saya kepala sekolahnya. Datang ke rumah. Canggih ya, ini pasti ya, canggih. Ya, betul. Waduh. Mohon maaf, Pak. Anak bapak ibu jatuh sakit di sekolahan. Ya, Pak, masih canggih. Canggihnya mana? Dia nungguin canggih. Apa tadi? Kok dialognya gitu? Saya kepala sekolah, datang suami istri. Anak saya gimana, saya mau melaporkan anak bapak dan ibu tadi waktu main sepak bola jatuh. Kamu canggih. Berarti Anda bisa dimarahin. Kamu beraninya nyakitin anak saya jatuh dibilang canggih? Tuh. Anak saya jatuh dibilang canggih. Kamu tuh keterlaluan banget. Masalah. Anak saya jatuh kepala sama kaki misal. Jadi canggih bisa itu nggak bisa digunakan di sembarang tempat. Bisa berantem Anda gini. Iya. Contohnya. Coba jaga mulut Anda. Coba kalau hewan yang tadi, hewan ya. Di kutub utara aja. Itu tadi kemarin aku lihat ada hewan di kutub utara, di kutub selatan. Canggih. Iya kan? Canggih banget. Canggih. Setuju mereka. Bapak kan kalian sekongkol. Baik, kita lihat komposisinya seperti apa. Iya. Ya, satu langkah lagi. Ini menjadi strategi yang harus tim lebih jeli lagi. Silakan. Tim O, silakan. Hati-hati, nomor satu sangat rawan. Kalau sampai dipilih lagi nanti tim X dan dilempar ke tim O, kita tim O tidak bisa menjawab. Satu, mata. Pak. Satu. Satu, baik. Kita lihat kategori nomor satu. Di semakin seru. Tragedi. Tragedi. Mau akan diambil? Dijawab atau dilempar? Yap. Lempar, Pak. Lempar. Baik, tim X harus siap menjawab. Kategori tragedi. Konsentrasi ya Pak, saya Pak. Panjang banget. Pak, ini tragedi Pak. Benar-benar tragedi. Mohon maaf, ini baru jumlah kota aja tragedi. Banyak banget. 10 kota huruf ke-9 A. Pertanyaannya, di jalan tol tiba-tiba macet karena ada? Biasanya apa sih? Oh, karena ada hiburan. Kecelakaan. Kecelakaan, apakah itu jawabannya? Menyerah. Tidak mungkin lah. Kita langsung buka. Kita lihat, langsung mobil buka. Lewat. Di jalan tol tiba-tiba macet lewat. Karena ada... Mobil lewat. Buaya lepas. Kambing lepas boleh lah ya di jalan tol. Sapi lepas di jalan tol. Ayam, kambing, kucing lepas di jalan tol. Bapak pernah lihat buaya di jalan tol? Nih saya kasih tahu. Anda saya kasih tahu. Tahun 1939. Pak, mau mana jalan tol aja? Mana itu pasti? Di Amerika, tahun 1939, di Amerika itu sudah ada yang namanya proyek untuk merencanakan pembuatan jalan tol. Iya, baru rencana. Pada tahun 73, terus apa? Di Amerika itu sudah ada jalan tol. Iya, terus. Ada sebuah kebun binatang. Nah.
Apa aja yang ada di kebun binatang? Gajah. Gajah. Ya. Semut. Jerapah. Jangan sebutin buaya. Ya, jangan ya, sebutin buaya. Ayam. Ayam. Kucing. Cicing. Cicak. Cicak. Jual kacang. Penjaganya. Kadal. Biawak. Ayam. Bentar, sebentar. Yang dagang kacang, Pak. Nah, sebentar, sebentar. Kenapa? Saya minta Anda sebutkan semua binatang, nggak ada buaya kan? Nggak ada. Nggak ada. Aduh, salah. Karena pas ini. Nggak ada di kebun binatang. Karena pas. Harus sama sebutin. Anda tahu sendiri. Kamu aja lagi alasannya. Kita lihat posisinya. Posisi sementara. Nggak ada. Wow, sekarang. Kita di atas angin. Timo punya kesempatan. Punya dua kesempatan dia. Sudah pasti menang ini kita. Oh, kata siapa? Tiga. Untuk menghambat jalannya Akbar dan Ari, saya pilih nomor tiga. Nomor tiga, kita buka kategorinya. Darurat. Mau dilempar atau dimainkan? Ayo. Hei, lempar lah. Ya, okay. Ayo dibacain. Gak apa-apa, baca. Ayo. Nih, dilempar, darurat. Wah, siap-siap. Nih, udah kacau nih. Ada lima kotak. Udah aja pendek. Panjang. Ini kondisi darurat. Tahu gunung berapi kan? Tahu. Suhunya panas. Dari gunung berapi. Iya. Pertanyaannya? Maaf apa pertanyaannya? Itu. Suhunya panas. Maksudnya suhunya panas dari gunung berapi. Magma. Kawah. Suhunya? Demam. Kenapa? Suhunya panas dari gunung berapi dia turun. Suhunya panas. Demam pasti orang itu. Dia dari gunung berapi. Suhunya demam. Dia panas. Demam. Iya. Kita demam. Kunci demam. Demam, kita kunci. Apakah demam jawabannya? Orang kalau suhunya panas itu demam loh kasihan. Emang di atas kita ada warung, mau beli obat di atas. Oke, kita akan membacakan skor untuk Cak Cik Boom malam hari ini. Tim X mendapatkan 300 dan tim O memimpin dengan 800. Tapi ini belum berakhir, karena setelah ini kita akan mencari tahu siapa yang akan memenangkan dan mendapatkan hadiah seutuhnya. Karena sekarang kita akan mengajak mereka dalam berpacu dalam emosi. Ini, ya. Peraturannya seperti apa? Peraturannya sangat sederhana. Ya. Semua ini adu cepat. Siapa yang menekan tombol lebih dahulu, berat menjawab lebih dahulu, jawaban benar nilainya 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu. Dan mengganggu ketertiban kuis dikurangi 200. Wow. Saya udah gini loh, Cak. Ini lebih kejam. Paham? Serius itu, Cak, 200? 200. Khusus ini. Itu sangat sulit untuk tidak mengacau dalam kuis ini ya. Baik, untuk pertanyaan pertama. Berpacu dalam emosi. Tangan di atas tombol. Baiklah para peserta, beberapa saat yang lalu telah kita simak bersama sebuah lagu yang manis dari Seven Harmony. Vokal yang indah, iringan gitar yang selaras, dan dengan piano yang cukup menyayat hati, betotan bass yang juga bersemangat, ditambah pukulan drum yang penuh dengan gerakan yang menggebu-gebu, menghasilkan harmonisasi yang indah didengar. Kok jadi curhat? Sudah jelas? Apakah judul lagunya? Panjang banget Baklama. Buat judul lagu dong. Tim Glenn Fredly featuring Yura, Yunita, Cinta dan Rahasia. Cinta dan Rahasia. Salah! Tim punya kesempatan untuk merebut.
apa tadi pertanyaannya? Di sini nggak perlu tahu. Baiklah fungsi. Para peserta. Jangan, Pak. Beberapa saat lalu. Coba, Pak. Pakai pertanyaannya aja. Udah. Minta diulangi pertanyaan. Pak. Apa pertanyaannya? Jawabannya adalah bukan. Karena bukan. Judulnya karena adalah Cinta dan Rahasia. Iya. Jadi apakah, kalau apakah itu judul bukan lagunya, judul lagunya? Berarti apakah bukan judul lagu itu? Bukan. Pak. Di sini nggak perlu kita tahu musik, Pak. Tahu akal bulus Bapak aja kita udah cukup. Ya. Ini berpacu dalam emosi. Enggak. Apakah judul lagunya? Bukan. Judulnya bukan apakah. Menurut Anda judulnya? Cinta dan Rahasia dinyanyikan oleh Glenn Fetty dan Menurut Jura Anda Jirita. Pertanyaan saya? Apakah judul lagunya? Judulnya bukan apakah. Jangan sampai saya ngulangin lagi nih. Sudah jelas apakah judul lagunya? Sudah. Bukan. Betul. Baik, perlu tahu musiknya tetelan doang. Oke, ya. Gua sekarang 100 poin untuk Akbar dan Ari dan Cila. Pak, maksudnya bertiga. Kalau Anda tidak bisa menjaga keutuhan tim bisa dikurangi 200. Pak, udah mau dikurangin apa lagi sih, Pak? Pertanyaan kedua. Siap-siap terlebih dahulu. Ayo, John. Oh, sudah. Berpacu dalam emosi. Anda pasti tahu judul lagunya. Apa jawabannya? Tim A, silakan. Tahu, Pak. Tahu. Apa jawabannya? Tahu. Salah. Tim B bisa mencuri sepeda kek, mobil kek. Pak paling. Biar seru aja. Kuncinya di situ tuh. Anda pasti tahu. Ya, Anda pasti tahu judul lagunya. Anda pasti tahu judul lagunya. Apa jawabannya? Belum tentu. Enggak tahu. Belum tentu. Kadang tahu kadang enggak. Kadang tahu kadang enggak, belum tentu. Ya, salah. Anda pasti tahu. Diulang dari awal pertanyaannya. Anda pasti tahu judul lagunya. Iya. Apa jawabannya? Bukan. Apa jawabannya? Bukan apa jawabannya? Salah. Dua kali deh, Pak. Kurangin dua kali, Pak. Oh iya. Dia udah dua kali. Bentar. Gimana sih, Pak? Bentar. Host, gimana nih? Anda memanipulasi host. Dikurangi 200. Baik. Jawabannya adalah setelah yang satu ini. Ini bukan pertanyaan, tapi nyanyikan yang di video klip tadi. Kalau ada, silakan. Anda kenapa? Anda sehat?